أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Jadi alhamdulillah, yang pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah dengan limpah kurnianya dan kasih sayangnya pada malam yang penuh dengan barakah ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama-sama di dalam majlis ilmu. Yang mana alhamdulillah di antara nikmat yang besar dalam hidup kita ini, bila mana Allah berterusan memberikan kepada kita peluang-peluang untuk sentiasa melaksanakan amal kebaikan, amal ketaatan. Dan bila kita cerita tentang amal kebaikan, ketaatan kepada Allah, ia berkait rapat dengan pengetahuan. Dan pengetahuan ni nak dapat dia tak lain tak bukan hanyalah dengan cara kita sentiasa mendampingi orang-orang alim ataupun kita sentiasa melazimi majlis ilmu. Kerana yang menerima ibadah itu bukan kita yang tentukan, tapi yang menerima ibadah itu adalah hak milik mutlak daripada Allah SWT. Jadi sebab tu penting bagi diri kita untuk sentiasa mencari sebab, mencari kaedah yang mana dalam ibadah yang kita buat ni biarlah bertepatan macam mana yang Allah berkehendak. Sebabnya ramai orang, kata Nabi SAW, dekat dunia dia berasa dia buat baik, dia buat ibadah banyak lah. Bila sampai-sampai sana dapat buku amalan kebaikan, tengok-tengok kosong buku dia. Sebab apa? Allah tak pandang langsung. Dan perkara ni juga telah pun dinukilkan melalui sirah-sirah ibrah-ibrah yang sangat banyak, yang sebenarnya kalau kita faham elok-elok dekat situ pun kita dah nampak betapa pentingnya sebenarnya untuk mendapat nikmat duduk dalam majlis ilmu ni. Contoh macam dalam peristiwa Habil dan Qabil kan. Habil dan Qabil punya peristiwa, bila mana Allah perintahkan Habil dan Qabil untuk bawa sesuatu untuk disembahkan kepada Allah, untuk diberikan kepada Allah. Maka Habil dia bawa benda yang dia paling sayang sekali, hasil tanaman dia yang paling baik dia bawa. Tapi Qabil ni pula dia bawa hasil tanaman yang dia tak suka, dia tak mau dah. Yang buruk lah, yang buruk, yang tak berapa nak elok, tak berapa nak cantik, yang tu dia bawa. Dia nak bagi dekat Tuhan yang tu. Jadi bila mana bawa tunjuk dekat Allah, Allah tak terima yang Qabil, tapi Allah terima yang Habil. Jadi kalau nak ikut lah, kalau nak ikut-ikut, dua-dua tu pemberian. Dua-dua tu namanya kita kata sedekah lah, kita kata kan, nafakah, pemberian. Jadi kalau ikut sepatutnya Allah terima je lah, tidak? Tapi kenapa satu Allah tolak, satu Allah terima? Daripada kisah Habil dan Qabil ni kita banyak cerita tentang hasad, tentang dengki, iri hati. Tapi sebenarnya dalam kisah Habil dan Qabil ni terlalu banyak pengajaran dia. Dan pengajaran yang paling besar dalam kisah Habil dan Qabil ni ialah penerimaan ibadah tu. Penerimaan ibadah. Maksudnya nak bagi tahu dekat kita yang kita ni bila nama je hamba Allah, nama je makhluk, memang tertakluk sepenuhnya di bawah kehendak Allah. Tak boleh buat suka hati. Sebab tu bila mana Allah tu sebut dalam Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ayat itu bukan untuk kita yang dah mengaku beriman, bukan untuk kita yang dah mengaku kata Islam ni. Tapi ayat tu hanya untuk orang yang ingkar dengan agama, orang yang tak mau perlu Islam, orang yang tak mau beriman pada Allah dan Rasul. Maka Allah kata apa? Tak payah paksa mereka. Sebab apa jangan paksa? Sebab nanti kat akhirat mereka nak tanggung sendiri. Tapi bila mana jadi hamba Allah yang namanya mukmin, yang namanya Muslim, macam kita ni yang ucap dua kalimah syahadah ni, bila nama je yang tu, tidak ada lagi yang namanya la ikrah fiddin, tak tertakluk lagi dah. Sebab bila nama je Islam, mesti wajib ikut undang-undang yang Allah dah tentukan, wajib untuk ikut peraturan-peraturan yang Allah dah pun bagi tahu kat kita yang kita kena ikut. Sebab tu bila kita semayang lima waktu, kena buatlah lima waktu kan, tak boleh buat satu je, tak boleh buat dua je. Jadi nak dapatkan kefahaman tu tentang bagaimana penerimaan ibadah yang sepatut kita buat, kita nak laksana ibadah biarlah sama macam mana yang Allah nak, supaya yang kita buat ni tak sia-sia, supaya yang kita buat ni tak menjadi
kosong, tak menjadi satu benda yang penat saja dapat. Sampai-sampai sana tengok tak ada apa. Allahu Akbar, sedih dengar. Nah, macam ibarat dia kita puluh-puluh kerja, hujung bulan bos tak bagi gaji lah. Kan? Puluh-puluh-puluh buat, bos tak bagi gaji. Bukan sebab sebab bos tak mau bayar gaji, tapi sebab kerja yang kita buat tak macam yang bos tu nak. Jadi bos kata, buat apa aku bayar gaji hang sedangkan hang tak buat apa yang aku nak. Faham tak tu? Boleh faham tak? Jadi atas sebab itulah ibu-ibu ayah sekalian yang dirahmati Allah SWT, bila mana kita bercerita tentang nikmat berada dalam majlis ilmu, Allah bagi peluang kita untuk sentiasa duduk. Saya difahamkan di sini ni setiap malam ada majlis ilmu. Nah, alhamdulillah, satu benda yang sangat baik sebenarnya. Kadang-kadang masjid-masjid yang besar-besar pun tak mampu buat setiap malam. Nah, jadi tempat-tempat yang macam ni boleh buat majlis ilmu setiap malam ni, maksudnya berlipat-lipat kali ganda kebaikan yang Allah nak bagi kepada kita sebenarnya. Nah, jadi insya-Allah, baik. Jadi itu baru mukadimah, tak masuk isi lagi. Baik. Jadi alhamdulillah, sebelum kita teruskan, nama saya Muhammad Rashdan bin Razali ataupun biasa orang panggil saya Ustaz Rashdan Razali. Saya merupakan pengacara rancangan Seronok yang Mengaji di Astro Oasis. Kalau siapa pernah tengok, tahun 2013 mula keluar benda tu, dan dia ada 13 siri dia. Kadang-kadang dia ada ulangan lagi dekat Astro hari ni. Nah, jadi cumanya kalau tengok dalam tu dia tak sama macam real ni lah. Nah, sebab dalam tu dia handsome lagi. Kan? Maklumlah make up. Bila dekat luar ni dia lagi handsome sebab natural beauty. Melawak ya gurau. Baik. Jadi alhamdulillah, saya sekarang ni menetap di Port Klang, Selangor. Cumanya bunyi slang utara ni sebab saya membesar di sana, dan saya pun belajar di sana, dan saya pun buka madrasah di sana. Jadi setiap minggu saya akan ulang-alik daripada Port Klang balik ke Alustar untuk menguruskan saya punya madrasah. Dan alhamdulillah lah, pengajian yang kita sediakan di madrasah kita ni memang kita bagi percuma 100%. Kita tak ambil yuran langsung. Nah, bila kita bagi percuma, bukan maksud kita ada funder besar tak. Nah, percayalah, banyak madrasah yang ada ni hari ni, nah, yang dapat sponsorship tu sikit sangat. Nah, terlalu sikit. Tapi alhamdulillah, bila mana kita buat benda-benda baik ni, Allah sentiasa bagi jalan keluar. Nah, jadi dan alhamdulillah sampai hari ni tempat saya tu masih lagi boleh beroperasi dan boleh bagi bakti ke orang ramai. Dan penaung dan penasihat untuk akademi saya ni adalah saudara Syamsul Debat. Kalau siapa masa tengok TV Hijrah dah kan, jadi dia kita punya penasihat penaung. Dan Ustaz Muhammad James, Ustaz Muhammad James yang itu ada viral kat YouTube dah kan, itu kita punya penasihat penaung kita lah. Dan alhamdulillah saya sudah pun berkahwin, baru seorang isteri. Anak pun baru dua kan. Dia sebut baru tu bukan maksud nak tambah. Pasal kita kena sentiasa rasa baru kan. Tapi kalau nak tambah pun apa salahnya kan, kalau ada rezeki kan. Dia berani sebut pasal bini tak ikut kan. Kalau bini ikut dia tak cakap macam tu. Kita serupa aja tuan-tuan, bukan saya seorang je macam tu, tuan-tuan pun sama. Jangan duk gelak kat orang lebih kan. Baik. Dan alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tajuk kita pada malam ni yang kita nak bincang adalah tentang nasihat tentang hati dan nasihat buat hati. Jadi kenapa saya bawa tajuk nasihat buat hati ni, supaya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sentiasa ingat dan sentiasa sedar yang tempat pandangan Allah tu adalah hati. Allah ni dia tengok bukan pada rupa kita, bukan tengok pada ibadah kita, bukan tengok pada perbuatan kita, tapi Allah tengok pada hati kita. Cumanya kebanyakan kita salah faham dengan ayat tu. Dia salah faham dengan tempat pandangan hati tu. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang mana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la imana liman la amanata. Tidak beriman bagi orang yang tidak ada amanah. Maksudnya bila mana dia ni ada, Allah SWT ada ilmu, ada pengetahuan, dan dia tidak beramanah dengan ilmu dan pengetahuan itu. Menjadikan iman yang ada pada diri dia tu Allah langsung tak pandang. Jadi kenapa dia tak boleh nak beramanah dengan ilmu dia, Allahumma salli alaihi wasallam? Sebabnya pada diri dia tu, keimanan yang ada pada diri dia tu bukanlah iman yang sebenar-benarnya. Sebab tu dalam Quran kita tengok ada tiga jenis panggilan yang Allah sebut dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu, satu.
Satu, Allah panggil wahai orang-orang yang beriman. Nah, kemudiannya Allah panggil ayyuhal muslimun, wahai sekalian orang-orang Islam. Nah, orang-orang yang Islam. Dan kemudiannya Allah sebut lagi ya ayyuhan nas. Nah, wahai sekalian manusia. Sebab dalam Quran ni bila mana Allah panggil, Allah nak bagi tahu satu-satu benda. Allah bahagi benda tu, Allah cakap benda tu tepat pada tempat sasarannya, golongan sasaran dia. Nah, benda yang berkait dengan keimanan ni bila Allah sebut, dia mesti ada kaitan dengan hati. Faham tak? Bila benda yang berkaitan dengan orang Islam, benda tu dia mesti berkaitan dengan syariat. Syariat ni maksud dia perbuatan hak pada luaran kita ni. Nah, dan bila sebut pada ayuhan nas, manusia, dia mesti berkait pada rasa kehambaan. Faham? Nah, nah, jadi bila mana kita faham tiga benda ni, orang hak beriman, orang yang Islam dan orang manusia sekaliannya, nah, kita boleh faham satu benda di sini. Hak iman dan Islam ni adalah dua benda yang berbeza, tapi mesti seiring. Dia mesti sekali. Dia tak boleh duduk asing-asing. Dia lain-lain. Iman duduknya pada sini, Islam duduknya pada sini ni, luaran ni. Hak kita sembahyang tu bukti kata kita Islam. Yang kita puasa itu bukti kata Islam. Hak zakat itu bukti kata kita Islam. Tapi iman ni orang tak nampak, yang nampak hanya Allah. Dan kebanyakan kita hari ni hanya menjaga yang luaran tu. Faham? Pakai tudung, pakai tudung, kan? Nah, tutup aurat, tutup aurat. Pergi semayang Jumaat, alhamdulillah pergi semayang Jumaat. Tapi hak dalam ni ni, ni hak dalam ni. Ha, yang dalam ni. Hak dalam ni banyak orang tak jaga, banyak orang tak pandang. Sebab apa? Sebab dia terpedaya dengan tipu daya syaitan. Nah, sebab syaitan ni bila main dengan zaman kita ni, dia dah takkan goda kita untuk benda-benda yang besar. Dia akan bawa kita lari daripada benda-benda kecil yang memberi efek yang sangat besar ke akhirat nanti. Nah, jadi dia tak buat kita tinggal sembahyang, tapi dia buat bagi kita sembahyang dalam keadaan yang tak macam Allah nak. Allah suruh kita sembahyang dalam keadaan khusyuk, kita tak pernah paksa diri kita untuk khusyuk. Faham? Nampak tabung lalu, alhamdulillah sedekah, tapi bagi hak tak mau. Sama macam Qabil tadi, adik-beradik Qabil. Faham tu, bagi tak mau, hak tak mau kita bagi. Faham ke tak? Dia tak berani nak angguk tu. Kan? Nah. Ha. Bagi hak tak mau. Apa dia hak tak mau? Duit RM1, RM5. Tak tahu, memang dia pun tak mau. Bukti dia apa? Cuba kalau tiba-tiba Tuan Imam buat pengumuman, hari ni pihak surau nak memberikan bantuan sebanyak seorang RM1. Agak-agak ramai ada orang beratok. Siap marah lagi Tuan Imam tu. Gila punya Tuan Imam. Nah, bagi pun RM1, siapa nak ambil? Ha tu, tak mau tu. Tapi yang tu yang kita bangga-banggakan bila masuk tabung. Masuk RM1 cik. Alhamdulillah hari ni boleh masuk RM1 dia dah. Bukan orang sini lah. Saya tak sebut orang sini, orang lain, tempat lain. Nah, dekat tu apa tu? Apa surau apa tu? Tongkang-tongkang apa tu? Tongkang pecah dah. Ha, bukan sini. Kata rasa ambil bila. Nah. Sebab apa saya sebut benda? Sebab kadang kita berasa kesian tak? Berasa kesian. Betapa ramainya manusia dia tertipu dengan diri dia. Dia rasa hak dia buat ibadah tu Allah dah pandang, Allah dah terima, dah hakikat dia satu pun Allah tak tengok. Allahu Akbar. Sedih tuan-tuan. Nah, sampai-sampai sana ingatkan dah banyak dah amal kita bawa habis semua. Contoh orang perempuan. Orang perempuan lah. Bukan orang perempuan sini tau. Nah, saya kalau saya cerita bukan orang sini. Tolong ingat baik-baik yang tu. Kan, takut sekali dia salah faham, dia marah. Ustaz ni saya kata kat kami je kan. Saya bukan kata kat orang sini, saya kata kat tu tongkang pecah. Nah. Tongkang pecah ni. Oh ya ke? Baik, tak tongkang pecah tempat lain. Baik. Nah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, contoh orang perempuan, nah. Dia suami dia balik, dia layan suami dia, tapi dia layan tu macam mana? Kan? Lelaki dia balik, yang tolong buatkan kopi O. Kan? Shhh. Oh, rumah dia, bini dia. Kan? Abang dia, balik je kopi O, balik je kopi O. Cuba minta benda lain. Dia kata kan, baru nak duduk rehat,
ialah kalau nak buat kan, kalau tak mau buat tak apalah, ialah pi buatlah, dia kata, dia pun bangun pi buat. Kan? Dah pi buat, buat dah kopi tu, dah buat kopi tu. Dia bila mama bagi kat laki, dia letak macam tu ha. Nah, ambil minum. Punya kuat tu kan. Laki pun tengok. Bayangkan dia dah pi buat kopi tu. Penat tak kopi dia nak buat? Penatlah, dah ada usaha dah, dia kena jalan pi dapur, dia kena masak air, lepas tu masuk tu kena kacau. Dah buat dah benda tu, tapi dia buat dalam keadaan tak redha. Dia buat dalam keadaan tak macam yang Tuhan nak. Akhirnya dapat pahala kosong. Penat tak? Sebab tu ramai hari ni dia tak buat terus. Kan? Tak buat terus dah. Pasal apa? Hari tu dengar Ustaz Razdan ada cerita tu kan. Kalau buat tak ikhlas pun tak guna, tapi tak payah buat. Tu lagi satu. Kalau orang Kedah dia panggil mangkuk ayun. Ha. Patutnya dia kena usahalah buat. Usaha untuk buat macam mana yang Allah nak. Bukan dia buat macam mana yang dia nak. Ha. Benda tu yang kita nak buat. Nah. Ha. Jadi sebab tu la imana liman la amanata. Tidak ada iman bagi orang yang tidak beramanah. Dia takkan, pada orang yang tak beramanah dengan agama dia terutamanya, tidak ada iman pada diri dia, kata Nabi SAW. Kita bukan cerita amanah kita dengan orang je. Kadang-kadang dengan manusia kita jaga amanah tu, tapi dengan Allah SWT kita sering kali mengingkari amanah tu. Sedangkan Allah itu maha mengetahui. Sebab tu kata guru saya, kita hari ini banyak banyak orang dia tertipu dengan diri dia sendiri. Dia merasakan dia nak tipu orang yang memang tak tahu apa. Siapa dia? Manusia. Dia buat baik depan orang kan. Konon-konon dia ni lah manusia yang paling baik dalam dunia. Jalan pun pijak semut tak mati. Macam orang lelaki lah kan. Nah, bini call, abang kat mana? Abang ada mesyuarat dengan surau ni. Padahal dia pergi mana tu? Tu minum kat kedai kopi. Nah, bini tu memang tak tahu apa dah. Walaupun bini ni jangan buat main, dia tahu. Nah, abang sungguh betul ke dekat surau? Dah betul ni, abang memang dekat surau, tak percaya main. Ha, laki dia, orang perempuan ingat, orang laki kalau dia cakap macam tu je, pi je. Pi je. Tak apa, cek pi sekarang. Ha, tak apalah, yang tak payahlah mai. Kan? Nah, dia mesti kena ayat ke tu. Nah, baik tak bergurau melawak ya, nah. Bukan orang sini, tempat lain lah, kat tongkang pecah tu. Nah. Nah, baik. Jadi dia nak menipu pada orang yang memang tak tahu apa. Manusia memang dia tak boleh baca hati kita. Memang dia tak nampak apa dalam hati. Muka nampak senyum, nampak baik, cakap beradab, tapi Masya Allah Tabarakallah, dalam hati tu Tuhan saja yang tahu. Nah, macam lagu UNIC tu kan. Tuhan saja yang tahu perasaanku. Sedap. Saya penyanyi lah ya. Perasaan. Nah, dah dah sungguh lah. Nah, saya ada lagu saya dekat YouTube, kalau siapa buka Syurga di Depanmu. Nah, tu suara saya lah tu. Memang lagu saya pun. Cuma video klip kita tak buat lagi. Nah, baik. Cuma lagu tu bukan cerita tentang mau pak lah. Itu lagu tu cerita tentang kemanusiaan. Nah, bagaimana manusia hari ni dia mengabaikan tanggungjawab dari sesama kita. Nah, banyak kita hari ini ni dia tu kata tu, bila mana hati itu kotor, bila mana hati itu banyak sangat penyakit, banyak sangat hasad, dia menyebabkan dunia ni akan jadi kucar kacir. Kalaulah semua orang ikut macam mana yang Nabi SAW ajar, macam mana yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita, contoh teladan yang baginda tunjuk, niscaya dunia ni aman, makmur, tenang ya. Takkan ada hasad dengki, takkan ada bergaduh. Faham? Jadi sebab tu hari ni, daripada kita sibuk-sibuk nak bergaduh dengan orang, daripada sibuk-sibuk nak kata hang salah aku betul, baik kita betulkan hati kita masing-masing. Nah, betulkan balik hati kita masing-masing. Sebabnya dalam satu hadis, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, la yazni az-zani wa huwa mu'minun. Dan tidak akan berzina seorang pezina ketika mana dia beriman. Ingat tu baik-baik. Nabi sebut dalam hadis ni, nah, tidak akan berzina seorang pezina wa huwa mu'minun, ketika mana dia tu sedang beriman. La yasriqu sariqu wa huwa mu'minun, tidak akan mencuri seorang pencuri ketika mana dia beriman. Nah, wala yashrabul khamra wa huwa mu'minun, dan dia takkan minum arak ketika mana dia sedang beriman.
Nah, wattaubatu ma'rudah, dan pintu taubat tu sentiasa terbuka luas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak menunjukkan kepada kita sebenarnya, tuan-tuan, iman ni tempat dia duduk dalam hati. Bila kita buat maksiat, iman tadi ni boleh hilang. Sebab tu kata guru saya ketika mana dia bacakan hadis ni kepada kami, dia umpamakan iman ni seperti pakaian. Dia boleh cabut keluar. Nah, bila mana dia nak buat maksiat, iman tu dia akan buka letak tepi. Dia akan keluarkan iman tu daripada hati dia, buang ke tepi dan dia buat maksiat. Sebab tu kebanyakan kita hari ni bila buat maksiat, pada waktu buat maksiat kita tak rasa bersalah pun. Betul tak? Tapi lepas buat maksiat tu, ketika mana kita ambil semula pakaian iman tadi letak pada hati kita, pada masa tu baru mai rasa menyesal, baru mai rasa bersalah. Kenapalah tadi aku buat dosa tu tadi? Contoh kan, tarik muka depan lelaki kan, sini okey, sini senyum semua depan lelaki dah. Betul kan lelaki kan? Weh, tak hangguk dia pun ni. Janganlah tunjuk sangat. Nah, ada satu tempat tu kan, saya ceramah, saya cerita pasal tu lah, pasal rumah tangga kan. Saya cerita kesian kat orang lelaki-lelaki ni. Orang lelaki-lelaki ni pergi kerja tiap bulan, dapat duit, pening fikir macam mana nak bagi puas hati isteri ni. Kadang-kadang dah bagi macam-macam dah. Bini ni duk rasa lelaki tak pernah bagi apa-apa kat dia. Dia duk rasa macam lauk tu turun pada langit kan. Rumah dia tu ada orang bagi free, kereta, minyak dia tu semua macam ada orang pergi sedekah kat lelaki dia lah. Dia tak tahu lelaki dia penat cari sediakan untuk isteri. Tapi isteri dia duduk rasa macam dia lah paling teruk buat kerja dalam rumah. Saya cerita macam tu. Ada seorang pak long tu cakap, "Ha betul Ustaz, betul dia dah." Kan? Nah, saya kata, "Ada bini ikut mai?" "Tak mai, patut berani dia dah." Kan? Nah. Kalau nak cari salah orang memang macam tu. Nah, cari salah sampai bila tak selesai. Nah. Jadi sebab tu kata balik-balik semula pada jaga hati. Nah, jadi bila mana Allah sallallahu alaihi Muhammad, kita ni berbuat maksiat pada masa itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman tu memang takkan duduk pada hati, dia akan cabut. Dia akan duduk kat tempat lain. Jadi atas sebab tu kita kena sentiasa pastikan iman yang ada tadi tu tidak dicabut keluar daripada hati. Nah. Jadi bagaimana cara nak melatih, nak melatih hati ni untuk supaya Allah sallallahu alaihi Muhammad sentiasa iman tu sentiasa melekat ke hati tu. Macam mana cara dia? Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri juga radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulur rabbu azza wa jalla, man shaghalahu al-Qur'an wa dhikri an mas'alati a'taytuhu afdala ma u'ti sa'ilin. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل على الله كفضل الله على خلقه. Man syaghalahul Quran, barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan membaca Al-Quran. Dan bila kita cerita tentang baca Al-Quran, mesti baca macam mana yang Jibril alaihi salam ajar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti, tak boleh baca ikut suka hati. Contoh kalau titah diraja, nah, bendahara dulu kan, kan cerita-cerita Melayu lama kan ditunjuk itu kan. Nah, mengumumkan titah yang paduka yang maha mulia kan, tuanku sultan berbelas sekian kan, dia baca tu dengan satu format yang khusus. Betul tak? Dia tak baca macam baca surat khabar, mengumumkan titah yang maha mulia, duli yang maha mulia, tuanku sultan. Dia tak buat macam tu. Dia ada intonasi-intonasi yang dia kena ikut dan kena jaga. Macam mana tok-tok guru kita bila mana dia mengajar baca kitab kuning contohnya, dia tak boleh baca kitab kuning macam baca kitab yang moden. Bahasa dia tu tak sama dengan nada bahasa kita. Faham tak tu? Jadi Al-Quran lebih lagi daripada tu. Sebab Al-Quran ni kalamullah. Al-Quran ni perkataan-perkataan yang datang daripada Allah, bukan perkataan yang keluar daripada mulut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Boleh faham tak tu? Nah. Jadi bila kata Allah, Nabi sebut dalam hadis ni, nah, hadis ni pula hadis kudusi. Nah. Hadis kudusi maksudnya hadis yang firman Allah tapi bukan dalam bentuk melalui Jibril alaihi salam. Maksudnya Allah bagi ilham direct kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang melalui Jibril kita panggil sebagai wahyu. Wahyu ni kita panggil sebagai ayatul Quran, ayat Quran. Dia faham tak? Bila hadis kudusi ni maksudnya ilham yang Allah bagi pada Nabi untuk Nabi sampaikan pada para sahabat.
Boleh faham tak? Jadi Allah sebut dalam ni man syaghalahul Quran, barang siapa yang sibuk dengan membaca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran mesti baca macam mana yang Allah nak, macam mana yang Allah sampaikan. Tak boleh baca ikut suka hati kita. Jadi sebab tu kena pergi mengaji Al-Quran. Sebab tu kita kena pergi belajar hukum-hukum Al-Quran. Tajwid dia jangan ambil mudah. Jangan kita dah buat baca suka hati je. Nah, faham tak tu? Nah, kena pergi mengaji ya. Kan? Ni cuba kalau hari ni tiba-tiba saya buat nak test baca Fatihah seorang-seorang. Agak-agak ada nak tunggu kan? Nah. Tunggu saya tunggu. Dia dah tunggu. Kan? Tapi tiba-tiba dia sakit perut. Saat-saat kan saya nak pergi toilet saat dia dah. Toilet kat tepi ni ha. Dia keluar pergi belah sana. Pasal apa pergi hujung sana? Saya kalau toilet surau ni saya tak berapa selesa ustaz. Kena toilet rumah saya dia dah. Balik terus. Nah, dalam bukan orang sini lah. Orang sini alhamdulillah kalau suruh memang dia semangat. Nah, nah, baik. Jadi Allahumma salli ala Muhammad Quran. Nah, baca baca tu biar kita baca tu betul. Nah, biarlah bacaan Al-Quran sebab dia kena tahu tu ada 10 golongan manusia yang membaca Al-Quran tapi dilaknat oleh Al-Quran. Ada salah satu dia, salah satu dia, saya sebut satu ya. Dia ada 10, saya sebut satu. Siapa dia? Orang yang membaca Al-Quran tidak mengikut hukum tajwid. Nah, kita duk baca Yasin setiap minggu kan. Kan? Duk baca surah Kahfi setiap minggu kan. Nah, duk baca surah Al-Mulk setiap malam kan. Nah, duk baca setiap malam tak betul hukum tajwid, Allah tak pandang langsung, bahkan dia menjadi beban pada kita ke akhirat. Faham tak? Dia pun jawab balik, ustaz kalau gitu saya tak payah baca. Nah, nah. Kalau buat macam tu lagi tak sedik. Patutnya dia kena buat apa? Pergi mengaji lah. Pergi mengaji bagi mahir. Sebab orang yang dalam proses mengaji dimaafkan kesalahan yang berlaku. Tu kena mengaji. Sebab tu macam saya sendiri pun, walaupun saya dah sampai mengajar Quran dan alhamdulillah Allah bagi rezeki buat buku tajwid sendiri pun, saya masih lagi pergi mengaji. Pasal apa? Saya khawatir kalau-kalau saya berhenti mengaji, berlaku kesalahan, Allah bertanggungjawabkan kesalahan tu atas diri saya. Jadi kita nak berlepas diri daripada kesalahan tu, kita pergi mengaji juga. Walaupun kita rasa macam kita dah pandai. Faham tak tu? Nah, tu adab yang patut ada pada diri kita. Sebab tu orang mengaji ni dia tak pernah berhenti. Dia mengaji sentiasa. Ada masa pergi mengaji, ada masa mengaji, ada masa pergi rujuk guru. Sebab tu perlunya untuk kita ni ada seorang guru rujukan yang kita boleh rujuk bila-bila masa. Mesti ada. Faham? Tiba-tiba sampai baca-baca, Allah macam mana nak bunyi ni? Kan? Ha, tanya. Kan? Ha, jadi bila belajar, dia banyaklah step dia. Kita kena tahu semua benda tu. Ha, nah? Tak apa, tu nanti hujung sikit. Kalau ada masa saya cerita sikit. Nah, tapi ni nak cerita tentang hadis ni dulu. Jadi siapa yang sibuk dengan Al-Quran, wa zikri an mas'alati, wa zikri, dan dia ingat dekat aku selalu. Nah, dia sentiasa ingat dekat aku. An mas'alati, daripada dia meminta kepada aku. Ha, nah. Dia sibuk dengan baca Al-Quran dan dia banyak sebut nama Tuhan dan dia payah nak minta Allah sempurnakan dia punya kehendak di atas dunia ni. Faham tak? Kita ni baca Yasin sebab apa? Nak tunai hajat. Tak. Baca pun sebab nak tunai hajat. Cuba kalau tak ada hajat, tak baca Yasin. Kan? Buat tahlil sebab apa? Sebab nak tunai hajat, hajat arwah dia kata. Cuba kalau tak ada orang meninggal, tak tahlil dia. Tidak. Nah, sembahyang duha sebab apa? Sebab nak murah rezeki. Kalau kata rezeki dia dah banyak, duha pun tah ke mana. Sebab tu dalam bab fiqah ni, dalam bab syariat, nah, bukan dalam fiqah, dalam tasawuf, dalam ilmu tasawuf, kalau kita tengok dalam satu bab namanya syirik dalam ibadah. Nah, kena jaga lah. Dalam ibadah kita boleh jadi syirik kepada Allah bila mana kita bergantung harap pada ibadah bukan pada Allah. Semayang duha pasal nak murah rezeki, syirik kata guru saya. Sebab yang memberi rezeki bukan duha. Faham tak tu? Semayang duha sebab apa? Sebab nak tunjuk kat Tuhan, ya Allah, walaupun aku sibuk. Sebab waktu duha ni waktu yang orang sibuk dengan urusan dunia. Betul tak? Kita pagi-pagi kita busy, petang kita free kan? Nah, jadi waktu kita tengah sibuk-sibuk tu, kita pi juga buat semayang duha walaupun 2 rakaat. Kadang-kadang ada yang buat 4, ada yang buat 8, ada yang buat 12.
Nah, sebab tu yang paling baik 12 rakaat tu paling baik. Tapi kalau tak mampu 8, tak mampu 8 4, tak mampu 4 2. Kalau tak mampu 2 jangan hidup. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad buat juga duha. Pasal apa? Nak tunjuk kat Tuhan, ya Allah, walaupun aku sibuk sangat, ya Allah, aku luangkan juga masa aku ni untuk buat duha ni, ya Allah. Maka engkau uruskanlah urusan aku yang lain-lain, ya Allah. Nak tunjuk macam tu, bukan sebab nak murah rezeki. Yang ni dah nak murah rezeki sembahyang duha, dia kata. Berapa ramai orang kafir yang tak sembahyang duha kaya raya daripada kita, betul tak? Saya ramai kawan-kawan Cina, kan? Cina yang bukan Islam lah. Nah, mereka ni meniaga cash, simpan paling sikit 100 ribu simpan dalam akaun cash. Kita ada 100 ribu simpan dalam akaun? Kalau ada pun tak ngaku, kan? Takut ustaz minta dia dah. Dalam lawak kan, kita pun tak ada macam tu. Simpan 100 ribu tu tak pakai tu. Kita simpan kadang-kadang pakai. Nak pergi umrah, nak pergi buat haji, kita ambil lah duit tu kan. Mereka pun tak pakai. Macam mana pun memang tak pakai. Simpan. Nah, ada yang simpan sampai juta-juta pun ada. Nah, kadang tu tengok naik basikal baju koyak sana sini, tapi duit, ya Allah, berkepuk-kepuk. Cuba pergi tanya dia, pernah sembahyang duha? Nah, cong, pagi tadi duha berapa rakaat? Tanya dia. Gila kalau dia kata. Nah, jadi tu bukan, tu menunjukkan yang sebenarnya kita dapat rezeki murah, rezeki bukan sebab duha. Bukan duha tu yang bagi, tapi disebabkan kita buat duha tadi ni, Allah bermurah hati nak uruskan hidup kita atas dunia. Sebab tu kena selalu minta doa, ya Allah, jangan jadikan nikmat yang ada dalam hidup aku ni sebagai istidraj buat diri aku. Ya Allah, janganlah kau jadikan dengan ibadah-ibadah yang aku buat ni menjadi istidraj buat diri aku. Minta benda tu. Jangan kita dapat istidraj melalui ibadah. Hak tu yang paling kita takut. Ada ilmu, pi ceramah sana sini, ajak sana sini, tapi buat atas sebab nak kemasyhuran. Itu paling paling saya takutnya tu. Guru saya selalu pesan benda-benda ni. Nah, jadi benda yang sama kita kena tanamkan dalam hati kita. Aku buat ibadah ni bukan atas sebab aku, tapi atas sebab Allah, untuk Tuhan aku. Aku nak bagi dekat dia, aku nak tunjuk dekat dia yang aku ni nak jadi hamba yang paling baik pada mata dia. Aku nak ke akhirat esok, dalam ramai-ramai hamba dia duduk depan dia, Allah pandang aku. Kita nak benda tu. Dia faham tak? Jadi Nabi SAW sebut dalam hadis ni, Allah berfirman, Allah kata apa? Nah, man syaghalahu al-Quran wa zikri an mas'alati a'taituhu, aku akan bagi kepada dia afdala ma u'tis sa'ilin, aku akan beri pada dia apa dia? Seutama-utama. Afdalu ni maksudnya keutamaan. Nah, afdalu ni maksud keutamaan kat dia. Apa dia? Keutamaan yang aku beri pada orang yang meminta. Maksudnya apa dia? Orang kalau minta, keutamaan dia apa? Kena bagi kan? Betul tak? Keutamaan bagi orang yang minta, bagilah. Ini tak payah minta, tuan-tuan. Baca Quran, ingat kat Tuhan selalu, maksudnya ibadah sungguh-sungguh. Buat apa-apa semua kerana dia. Jangan harap apa-apa. Tengok macam mana Allah cukupkan keperluan hidup kita. Tengok macam mana Allah bantu hidup kita. Saya buka akademi, saya ada nama madrasah situ, Akademi Al-Quran Miftahul Jannah. Mula-mula masa pun awal penubuhan dulu, saya ambil yuran, tapi tak banyak lah. Itu pun dalam bentuk infak bulanan. Sebulan 50 ya, saya ambil. Tak banyak pun 50, banyak 50. Sikit ya kan. Sebulan 50 ya. Dan tu pun dalam bukan bentuk yuran, dalam bentuk infak bulanan. Maksud siapa mampu bagi lah, tak mampu tak payah bagi. Nah, kadang-kadang bila tengok ada setengah-setengah anak murid tu, kadang dia main, kadang tak main. Kadang bila dia main, dia kata, ustaz ni untuk bulan ni, bulan lepas saya tak main, dia kata. Ni infak untuk bulan ni. Dia rasa macam dia rasa macam bila dia main baru dia bayar. Dia rasa macam dia kena bayar untuk dia main mengaji. Sedangkan bukan itu yang kita nak bawa. Kita perlukan dana tu untuk teruskan operasi. Tapi dalam masa yang sama, kita tak maulah dia berhenti mengaji atas sebab tak boleh nak bagi RM50 tu. Kan? Walaupun yang kata tak ada duit tu, tengok gelang besar rantai basikal kat tangan dia. Kan? Tapi biasalah, fitrah manusia ni memang macam tu. Bayar estro bulan-bulan 100-200 pun tak apa. Kan? Orang sini tak ada estro. Tak ada kan? Ha? Tak ada estro. Pasal tu dia tak kenal saya. Sebab saya keluar kat estro wasis.
Nah, lah YouTube dah. Lah YouTube dah. Kan, dah YouTube dah. Nah. Faham tak tu? Nah. Banyak benda-benda lain boleh, tapi untuk agama kita rasa berat nak keluar walaupun RM50. Akhirnya berjumpa dengan guru saya, saya minta nasihat. Dia kata apa? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, dalam Yasin sebut kan. Yang ikutlah kamu pada orang yang tak meminta apa balasan. Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi pada masa itu saya mula dah terfikir, aku buat selama ni untuk apa? Untuk apa sebenarnya? Jadi pikat main jumpa 2-3 orang untuk guru lain minta nasihat. Ada seorang untuk guru saya ni, dia buka madrasah dia dah 36 tahun dan satu sen yuran pun dia tak pernah ambil. Student dia ada lebih kurang 300 orang. Setiap tahun dia buat summer camp yang main tu sampai 600-500 orang pun dia tak ambil yuran. Belanja makan sehari RM700 dia kena standby duit cash. Sebulan kali tengok berapa. Dan dia tak pernah ambil yuran walaupun satu sen. Tapi dia kata semua keperluan dia cukup. Siapa cukup kan dia kata? Siapa bagi duit dia kata? Allah bagi. Sebab apa? Sini. Hak dalam ni. Tu balik-balik tu terus saya mansuh terus yuran. Tak cakap banyak, bincang pun tak. Terkejut habis jatuh kuasa lain. Awak ustaz pergi buat macam ni kata, esok kita nak bayar ni semua macam mana kata? Tawakal je lah. Kalau rasa tak sanggup lah. Ya, tu. Kalau tak sanggup tak apa pergi tempat lain kata. Tapi alhamdulillah sampai hari ni Allah masih lagi bagi semua peluang untuk khidmat untuk akademi. Macam mana Allah bantu. Tapi dalam pada dia nak bantu tu biasalah. Bukan kata semuanya mudah. Sebab Allah ni memang dia akan buat bagi kita rasa payah. Nah, kita hidup dengan agama pun kita susah. Tak hidup dengan agama pun susah. Dia orang kaya pun susah. Hari-hari hidup pening. Takut orang pecah rumah. Kan? Orang miskin pun pening juga. Macam mana nak tambah duit. Nah, baik. Sila azan dulu apa? Iklan sebentar. Hayya 'ala al-falah.
لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا Tadi dia pesan kat saya habis-habis azan ustaz boleh sambung lebih kurang dalam sejam dua jam lagi, dia kata. Boleh ke? Saya tak apa kan, saya tak apa. Siapa sekali saya berhenti sekali, mas siapa-siapa ganti saya kat depan. Saya balik dulu. Lawak kan, eh? InsyaAllah sambung sikit, eh? Jadi sambung hadis tadi, eh? Dan Allah sambung lagi dalam hadis tadi, wa fadlu kalamillah ala sairil kalam ka fadlillah ala khalqihi. Dan keutamaan kalamullah itu atas semua kalam. Maksudnya perkataan Allah itu di atas semua perkataan yang lain. Maksudnya perkataan daripada kita lah. Nah, pesanan-pesanan mulut kita dengan pesanan yang ada dalam Quran. Keutamaan dia itu seperti mana? Ka fadlillah ala khalqihi. Seperti mana keutamaan Allah ke atas makhluknya. Maksudnya bagaimana utamanya Allah ke atas kita. Nak menunjukkan tingginya maqam Al-Quran tu. Nah, tingginya maqam kalamullah itu sendiri. Nah, benda yang kita jarang-jarang buat, tapi itulah yang sebenarnya benda yang sangat memberi manfaat kepada kita. Nah, dalam kubur nanti bila mana Allah Subhanahu Taala ni perintahkan malaikat datang kepada kita dalam kubur ni, semua amalan semua Allah tolak tepi. Allah kata kat malaikat hang suruh semua amalan pi jauh-jauh. Apa dia? Puasa kita, zakat kita, sedekah kita, semua buang tolak. Hampa duduk jauh dulu, sekali dah settle baru hampa mai. Kecuali satu benda je yang tak boleh tolak jauh. Apa dia? Al-Quran. Al-Quran tu tak boleh nak pergi mana. Dia stick kat situ. Dia kata apa? Hang buatlah macam mana pun aku takkan tinggal sebab aku ni kalamullah. Punya besarnya perkataan tu. Punya besarnya kalamullah tu. Nah. Faham tak? Nah. Jadi kita usaha ke arah tu. Sebab dengan kalamullah ni akan menjadikan kita sentiasa menjaga hati kita untuk sentiasa ingat kepada Allah. Nah, sebab tu kalau boleh amal satu amalan ni. Nah, saya nak bagi amalan ni. Amalan ni saya dapat daripada guru saya. Alhamdulillah saya duduk beramai. Jadi amalan ni kalau siapa yang buat, saya tak mahu cerita fadilat lah. Kalau saya cerita fadilat nanti ramai orang buat sebab nak fadilat. Nah, sebab masa saya dapat amalan ni pun guru saya dia bagi. Dia kata sebab pasien kami ni kalau mengaji tutup guru, dia dulu dia tak bagi, dia tak bagi fadilat. Cuma mai zaman hari ni ni dia banyak cerita tentang fadilat. Pasal dia nak bagi laku. Tu masalah dia tu. Nah, buat kerana fadilat dia membawa kepada selain pada Allah tu, eh. Nah, patut amal dulu. Sebab tu macam contoh Lailatul Qadar, kan? Lain-lain orang lain dia punya pengalaman dia. Sebab Allah bagi berbeza-beza, tak sama. Faham? Nah, ada orang murah rezeki dia macam lain, ada orang dia murah rezeki dia macam lain. Allah bagi itu takkan sama punya. Jadi sebab tu bukan tugas kita untuk membincangkan fadilat. Fadilat ni adalah rasa kita dengan Allah aja. Dapat diam-diam, jangan duk cerita sangat ke orang. Kalau nak cerita pun cerita pada orang yang sepatutnya. Jangan cerita pada orang yang tak sepatutnya. Sebab tu kalau kita perasan, ada satu masa, satu ketika kita dapat bangun tahajud dan kita bangun rasa puas sangat, kan? Esok tu kita pun pergi cerita kat kawan yang tak bangun tahajud. Ataupun cerita kat kawan yang buat-buat bangun tahajud. Ada, kan? Dia bangun tahajud, dia buat-buat je. Jaga-jaga update status. Alhamdulillah dapat juga hari ni merasa tahajud. Padahal update status je. Sambil duduk baring. Nah, rambut kembang. Kan, tengah tidur. Nah, contohlah orang perempuan, kan. Kalau ada lelaki pula dengan kemplekat selok tu, kan. Nah. Baik. Nah. Jadi dia pergi cerita. Lepas kita cerita tu balik-balik malam tu kita nak bangun tahajud punya payah. Pasal ada time-time macam tu, kan. Kan? Ada masa yang kita nampak tabung kita pun rasa seronok boleh sedekah, kita pergi cerita kat orang. Cerita-cerita je rasa seronok tadi tu hilang macam tu, eh. Sebab tu jangan duk cerita sebarang rasa tu. Rasa kepada Allah tu jangan duk cerita sebarang, sebab bukan tempat dia kita boleh cerita. Sebab rasa tu antara kita dengan Tuhan, eh. Yang betul-betul boleh rasa, yang betul-betul boleh jaga tu Allah, eh. Faham? Ni guru saya pesan ni. Amal, nah. Jadi jangan duk cerita orang. Jadi amalan ni tolong buat. Dan lepas buat, lepas 3 hari kalau rasa-rasa nak cerita dengan saya apa dia rasa,
dia boleh contact saya personal dekat Facebook ke kan. Nah, ataupun buka Facebook je lah, Facebook senang kan. Cari Facebook saya tu Muhammad Rashidah Razali, ataupun cari je saya punya page Academy, Academy Al-Quran Miftahul Jannah. Ha, cari page tu nah. Ha, jadi boleh PM personal inbox saya tu. Jangan tulis kat komen luar tau. Nah, personal je. Sebab takut orang lain baca. Nah, tapi hantar yang berkaitan je lah. Kan, pesan siap ni. Kan? Nah, sebab ada kadang-kadang saya tak faham juga kadang-kadang tu kan. Ustaz boleh tak saya nak buat ustaz jadi menantu? Kan? Nah. Ha, saya itulah kata saya puas tolak, tapi itulah kata Allah bagi juga. Kan? Nah. Nah, dah melawak ya gua. Tak ada pun kan, saja je. Nah. Ha, baik. Jadi kalau nak ni boleh bagi tahu. Tapi lepas 3 hari lah, buat 3 hari dulu amalan. Nah. Apa dia baca zikir Nabi Yunus. Nah. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tu kita baca sehari 100 kali. 100 kali. Nah, banyak ke sikit? Sikit eh, 100 kali tu nah. Macam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 100 kali. Habis baca yang tu, kita sambung pula dengan satu lagi zikir, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ikut saya nah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Lagi sekali, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Mana baca yang tu berapa kali? 1000 kali. Ha? Oh, nak rakam. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Sa nah, bukan astaghif, astaghith. Nah, jadi amalnya tu 1000 kali. Dan bilangan dia mesti cukup-cukup, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Sebab amalan ni dia macam anak kunci. Anak kunci kalau terlebih satu pun tak jadi, tak boleh buka. Terkurang satu pun tak boleh juga. Kena cukup-cukup. Macam zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah kan. Kena cukup 100 kali semua tu kan. Yang tu pun kena buat ngam-ngam tu. Tak boleh lebih. Sebab tu perlunya kita kepada tasbih. Ha, sebab tu orang-orang ulama sufi dulu tasbih sentiasa ada di tangan. Kita hari ni kena tipu dengan syaitan. Jangan buat tasbih sangat, nanti main jadi riak. Betul tak? Sedangkan pegang tasbih ni betul lah, datang riak ni tak semestinya ada tasbih pun. Kadang guna jari pun boleh datang riak. Ni orang nampak aku duk guna jari. Ha, nampak? Jadi pokok pangkalnya bukan dekat tasbih salah tu. Hati kita yang masalah. Riak tu main daripada sini. Bukan main daripada perbuatan kita. Pasal apa tak orang pakai elok-elok? Takut orang kata alim sangat. Takut orang kata tawaduk sangat. Takut orang kata beramal sangat dengan Islam. Dah. Bukan macam tu. Ha, bawa tasbih. Sebab apa tasbih ni lebih banyak kebaikan daripada tak bawa. Bila pegang tasbih, tak ada orang pegang tasbih rasa nak karaoke. Betul tak? Pegang-pegang tasbih nak tarik lagu Isabella, ada? Pegang je tasbih. Isabella adalah. Pegang tasbih, ada? Tak ada. Pegang tasbih, aku nak zikir apa? Ha, nampak? Automatik dia rasa macam tu. Jadi lepas ni pakat-pakat beli tasbih, pakat-pakat pakai, bawa sedia. Bubuh kat tangan ni tak apa. Faham tak? Nah, pegang selalu. Ada masa wirid, ada masa zikir. Jadi amal ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghith tu 1000 kali. Nah, jangan lebih jangan kurang. Kalau nak senang pakai tasbih digital. Kan ni macam ni, macam saya bawa ni kan. Nah, tasbih digital ni bawa, ataupun tasbih yang tu, tasbih yang biasa tu, tapi dia ada yang ratus ribu dengan puluh ribu tu. Pernah tengok kan tasbih tu kan? Kan? Ah ha, tu jenis tu ke kan, tu samalah lebih kurang macam ni. Cuma yang tu dia manual lagi, kan? Ana yang ada tasbih tu dia batu-batu tu, kayu tu, tapi dia ada yang untuk puluh, untuk ratus ribu, untuk ratus, untuk ribu, untuk puluh ribu dia ada tu. Dia ada tali-tali tu. Ana kalau nak tahu lebih lanjut buka Google lah tengok kan. Nah, hari ni kan pakar rujukan dunia kan Google. Nah, cari apa benda tak ada kan. Ana beli tasbih tu amal 1000 kali. Lepas buat rasa sendiri apa fadilat dia. Saya tak mau cerita. Nah, tapi buat. Lepas buat baru dia tahu. Baik. Dan hadis yang terakhir yang saya nak baca, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yashba'al mu'minu min khaira
yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Tidak akan puas seorang mukmin daripada berbuat kebaikan yang dia dengar. Sifat orang mukmin yang hati dia sentiasa bersama-sama dengan iman, sifat dia apa dia? Dia takkan pernah merasa puas dengan kebaikan yang dia dengar. Maksudnya dia takkan pernah berhenti nak buat baik selagi mana kebaikan tu dia dengar dekat dia. Dia dengar je dia buat, dia dengar je dia buat, dia buat 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 baik tu sehinggalah apa? Hatta yakuna muntahahul jannah. Sehinggalah sampai kepada dia kesudahan dia apa dia? Syurga. Dia takkan berhenti buat baik. Apa aja benda baik yang dia nak buat, dia pulun nak buat. Nampak tabung lalu aja, berapa dia ada, dia bawa keluar semua, bubuh masuk dalam tabung. Dia tak puas dengan kebaikan. Ni masuk seringgit, alhamdulillah puas dah dia kata. Nah, contohlah, bukan orang sini. Kan? Nah. Nah, saya faham orang sini dia semua jenis buang dunia belaka. Bila dia main surau, main masjid, duit memang dia tinggal kat rumah. Kan? Nak buat macam mana? Ni tak, nak cari akhirat ustaz, takkan nak buat dunia. Pi shopping mall pandai pula bawa wallet. Tu yang tak faham tu. Padahal ambil dunia bawa pi letak kat akhirat. Ni dunia tinggal kat dunia, rugi ya. Ha, faham tak tu? Jadi lepas ni main surau bawa duit banyak. Nah. Ha? Kan anak tanya, "Mak pi mana mak? Pi ATM machine sat." Nak buat apa pi ATM? Nak pi surau. Mak pasal apa tiba-tiba pi surau nak pi beli ATM ni? Yalah, asyik pergi shopping komplek bawa duit. Lepas ni mak nak tukar pergi shopping komplek, mak tak mau bawa duit. Pergi surau mak nak bawa duit. Habis tu nak belanja apa? Hang lah belanja mak kat shopping komplek. Jadi kita seimbang kan lah. Kita seimbang kan. Dunia kita buat, akhirat pun kita pulut. Bukannya kita dunia dunia kita pulut suku-suku, akhirat buat lebih-lebih kurang kan. Kena buat bagi sama. Dia faham lah. Jadi insyaAllah dekat tu saja perkongsian saya pada malam ni. Mudah-mudahan sikit dengan sikit pesanan yang saya bawa tadi ni dapat menjadikan hati kita ni lebih terikat dengan Allah SWT. Sebab kita ni tak ada benda lain yang kita nak tentukan kat akhirat, melainkan hanyalah keredaan daripada Allah. Kita ni cuma nak tu je. Kita cuma nak sampai kat sana esok, Allah tengok kita ni, Allah kenai kita. Kita takut kalau kita pergi kat sana tengok-tengok Allah tak pandang kita. Kita takut tu. Nah, tuan-tuan bayangkan kita balik rumah mak kita, tiba-tiba mak kita tak cam kita. Kita rasa apa? Faham tak tu? Itulah perasaan dia. Kalau dengan mak pun kita berasa sedih, kita berasa takut, berasa risau, apatah lagi dengan Tuhan yang memang dia tu pemilik kita. Sebab tu ketika mana Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim dan Allah tanya kepada Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra Mi'raj tu, Allah tanya, "Ya Ibrahim, man anta?" Nah, "Wahai Ibrahim, siapakah engkau?" Jawab apa dia? Dia kata, "Ana khaliluka." Aku ni teman baik engkau ya Allah. Sebab gelaran Nabi Ibrahim ni teman baik Allah, Khalilullah. Allah tanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, man anta ya Muhammad?" Kenapa jawab Nabi Muhammad SAW, "Ana abduka." Nah, "Ana abduka wa habibuka." Dia kata apa? Bukan, "Ana abduka wa bani yatim," kata Nabi Muhammad. Aku ni hamba engkau ya Allah dan aku ni adalah anak yatim. Bukan maksud sebab anak yatim sebab mak ayah Nabi meninggal masa kecil. Bukan, anak yatim tu sebab hakikatnya semua kita ni anak yatim belaka. Mak ayah kita yang duduk atas dunia ni tu bukan bukan pemilik kita. Itu hanyalah orang yang diberikan amanah untuk menjaga kita, dan amanah buat diri kita sebagai anak untuk menjaga mak ayah kita tu. Kasih mereka tu, kasih kita kepada mereka ni atas sebab amanah yang Allah dah bagi. Tapi hakikatnya kita bukan milik mereka dan kita ni memang anak yatim. Pasal apa? Masuk dalam kubur pada masa tu terputus semua benda. Betul tak? Masuk dalam kubur, sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis keadaan orang di mahsyar ni macam mana tuan-tuan. Mak lari daripada anak, anak lari daripada mak. Sedangkan masa dunia punya sayang, punya rapat, punya mesra ni sampai kat sana pakat lari belaka. Suami punya sayang kat isteri, isteri punya sayang kat suami. Sampai tahap laki minta kahwin pun tak bagi. Sayang kat laki dia kata. Sampai kat sana nampak laki lari. Pasal apa? Takut laki tuntut hak. Suami pun macam tu, kat dunia pulun sayang kat bini. Sampai apa? Kepung bini sampai tak boleh pergi mana. Hari-hari kurung dalam rumah. Takut orang murat bini dia. Punya kepung jaga ni. Sampai kat sana lari jumpa bini. Ya Allah. Nah, kawan-kawan baik pakat lari habis semua. Kecuali orang-orang yang beriman, yang hidup dengan agama, yang hidup dengan syariat Rasulullah SAW. Nah, jadi kita nak jadi hak tu lah. Kita nak ke esok kat dunia berkasih sayang, tapi hakikatnya sampai di sana kita bermusuh. Kita nak ke? Kita tak mau.
Jadi atas sebab tu ibu ayah silian, kita berusaha untuk latih diri kita, ajar hati kita, didik hati kita, tarbiyah hati kita untuk hidup macam mana yang Allah nak. Nah, dan bila kita nak latih hati dekat kepada akhirat, dia akan bawa kita kepada satu benda, rasa penat. Kita mesti akan rasa penat. Sebab apa rasa penat? Sebab berlawan dengan nafsu ni bukan satu benda yang mudah. Sentiasa kita rasa penat, sentiasa kita rasa letih. Sebab tu adanya namanya mujahadah. Mujahadah tu kesungguhan nak lawan tu sentiasa. Itu namanya mujahadah. Nah, sebab tu dalam Quran Allah sebut dalam surah Al-As, innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq. Dan akhirnya Allah tutup dengan wa tawasaw bis sabr. Nah, Allah akhirkan dengan wa tawasaw bis sabr, dengan penuh kesabaran. Dan banyak kali Allah ulang dalam Quran tentang sabar, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kan? Nah, sebab apa benda tu selalu Allah sebut dalam Quran? Sebab nak menunjukkan pentingnya sabar dalam pada nak menuju ke akhirat. Nah, jadi bersabarlah atas segala kepenatan, penat lelah yang ada atas dunia atas sebab kita nak mencari agama Allah. Bersabarlah, tenangkan hati, kata Imam Ghazali. Pesan seperti mana Imam Ghazali sebut, mungkin sebentar lagi engkau akan dijemput pulang kembali kepada Allah. Maka bersabarlah, bertahanlah. Agak-agak tak tahan, pesan macam tu kat hati, mungkin saat lagi aku nak mati. Tahanlah saat, tengok-tengok tak mati-mati lagi esok. Kan, pesan lagi benda yang sama. Sebab kata orang, siapa yang duk ingat mati, dia lambat mati. Siapa yang tak ingat mati, tengok-tengok mati dulu. Jadi kalau sebelum ni kena jaga lah. Kalau sebelum ni duk ingat mati, lepas tu dia boleh rasa, oh patutlah aku tak mati-mati dia dah. Kan? Elok-elok dia rasa macam tu, mati. Nah? Nah, jadi jaga, nah, kena sentiasa ingat benda tu. Boleh nak? InsyaAllah, baik. Jadi saya rasa cukup lah sekarang tu. Cuma sebelum kita tangguh, belakang sana saya ada bawa memang tabung tu, tabung satu. Satu lagi dekat belakang sana kita ada Allahumma salli ala Muhammad. Kita buka kaunter wakaf untuk dana akademi. Nah, jadi yang dalam tabung ni, sebab kita wakaf kita bawa ni cuma untuk yang RM50 saja. Jadi kurang pada 50 ni kena masuk dalam tabung eh. Nah, jadi yang untuk wakaf ni kita bawa yang RM50 saja, sebab yang lain-lain tu saya tak sempat nak bawa mai. Nah, jadi kalau siapa yang nak berwakaf untuk akademi, sebab kita banyak nak pakai dana ni sebenarnya. Untuk bulan 12 ni lebih kurang dah RM30,000 kita nak pakai. Tahun depan kita nak cari lagi dana untuk beli van. Lepas tu kita nak naikkan kompleks kita kan. Dan saya ada tanah orang wakaf dekat Segamat. Saya ingat Segamat dekat KN. KN lebih kurang dah sejam lebih kan. Jadi dekat, saya selalu turun Segamat tu sebenarnya. Dan tanah kita ada orang wakaf kat situ. Jadi kita nak naik kompleks, belanja kita pun lebih kurang 3 juta kita nak pakai. Nah, jadi kita tak ada sponsorship kat belakang, dan kita bukannya kata ada iuran pun tak ada. Memang atas bantuan orang ramai sebenarnya. Jadi mungkin malam ni Allah nak bagi kebaikan kepada ibu bapa sekalian untuk sama-sama bantu. Jadi kalau kata dia tak bawa duit tapi dia nak juga menyumbang kepada akademi, dia boleh jadi penyumbang tetap untuk akademi. Penyumbang tetap ni setiap bulan kita akan remind dia, kita akan masuk dalam satu grup khas untuk penyumbang, dan dia boleh back in je duit. Yang kita minta tu amount 100 lah setiap orang sebulan. Tapi kalau tak mampu 100, dia nak bagi 1000, dipersilakan lah. Kan? Dia kata, ustaz saya 100 ni macam sikit sangat lah, boleh tak saya nak bagi 10,000 sebulan? Boleh, kan? Saya boleh je, kan? Tak ada masalah. Amount 100 kita letak tu, itu untuk dia, untuk dia jadikan guide saja. Tapi kalau nak bagi lebih ke kurang ke, tu atas dia lah. Kan, dia kata, ustaz saya mampu RM5 je bulan ni. Tak apalah RM5 pun tak apa. Sebab yang penting tu keberkatan bersama, insyaAllah. Nah, jadi kalau nak jadi penyumbang tetap, boleh daftar bagi nama dekat Ustaz Rais kat luar sekali. Dan kalau nak menyumbang untuk jadi pewakaf, boleh beli lot wakaf tu, satu lot RM50. Dan kita ada buku tajwid yang saya cerita tadi tu. Buku tajwid ni, modul yang saya buat ni sangat mudah untuk faham buku tajwid. Dan boleh ingat huruf-huruf tajwid tu senang eh. Contoh Ifak Kikir ada 15 huruf kan. Kalau tanya selalu jawapan dia selain daripada ikhlas, selain daripada idgham kan. Tapi kalau modul saya tu dia boleh sebut ta tha jim dal zal zai sin shin sad dot ta za fa qaf kaf, 15 huruf. Dan adalah benda-benda lain lagi. Jadi kalau siapa nak beli buku tu, harga buku tu RM39.90 satu set. Tapi untuk malam ni kita bagi RM30 satu, 250.
Nah, siapa yang nak ambil 2.50, kalau ambil 1 RM30. Nah, jadi boleh dapatkan. Kalau duit tak bawa boleh berhutang, tapi berhutang dengan kawan bukan dengan saya. Nah, pergi balik duduk pergi rumah ambil duit apa. Nah, minta kat bendahari kan. Nah, baik. Jadi kalau nak boleh dapatkan kat luar sana, dan ada juga barang-barang lain, ada minyak-minyak makanan sunnah daripada Imarah. Nah, jadi pakat-pakat support sebab Imarah ni pun dia perlukan dana untuk teruskan operasi dia juga, daripada sukarelawan-sukarelawan yang setiap bulan memang duk urus program-program pengajian. Maka kita bantu je, apa saja kita boleh bantu untuk agama Allah kita bantu. Boleh lah. InsyaAllah. Baik, saya rasa cukup dah sekadar tu. Jadi terlebih kurang saya mohon maaf, ampun maaf kalau terkasar bahasa. Nah, jadi yang untuk buku tajwid saya tu, kalau siapa yang nak tengok video dia boleh buka dekat kita punya page Academy. Nah, nanti kita akan keluarkan video-video macam mana cara nak guna buku tu pun semua. Jadi boleh rujuk situ lah. Nah, ataupun nak jemput saya main buat kursus tajwid setengah hari pun, insyaAllah saya boleh main. Nah, jadi macam mana tu nanti kita bincang kemudian lah. Nah, baik, jadi saya rasa cukup lah sekadar tu. Yang baik datang kepada Allah SWT, yang buruk datang kepada manusia saya sendiri. Hakikatnya kedua-dua datang kepada Allah SWT. Jadi kita doakanlah mudah-mudahan Allah SWT sentiasa menjaga kita, memelihara kita dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, keturunan kita, keseluruhannya sentiasa di dalam jagaan Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta al-ardha min rahmatika rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منك قبل كريم.